Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trate Audio. Seperti biasa, di video kali ini kita akan review lagi. Review yaitu tempat dan komponen-komponen yang saya bawa untuk acara pada malam hari nanti. Jadi acaranya itu Maulid Nabi yang bertepatan di Masjid Nurul Iman di desa saya, di Desa Sari Murni, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Oke. Jadi lokasinya di situ. Yang sekabupaten monggo dipersilahkan untuk bergabung di acara nanti malam, yaitu acara Maulid Nabi. Yang akan dimulai pada 19.00. Oke. Kita cek amunisi. Hari ini kita bawa apa aja? Jadi saya hari ini hanya bawa ini ya. Ya termasuk untuk dapur pacu ini saya bawa semua. Saya bawa semua, tapi yang ini enggak saya pakai. Lantaran ini nempel di sini, jadi males saya mau lepas. Jadi biar aja dia di sini. Kita buat suku cadangan, nanti siapa tahu ada yang kendala di daerah sini, kita bisa pakai suku cadangan di sini. Dan semoga aja ya kita enggak minta ya ada kendala atau enggaknya, semoga aja enggak ada. Ini masih jeleng, masih adem semua. Ini masih posisi masih menyala semua. Ini saya start mulai jam 11-an sebelum duhur. Jam 11-an itu ini udah bunyi, sudah cek sound, sudah tes vokal, mic. Sampai sekarang belum mati. Sekarang udah jam 4. Setengah 4. Sudah setengah 4. Oke, untuk dapur pacu hanya pakai ini. Power 3 power ya. Hanya pakai 3 power tok. Itu ini pakai subwoofernya. Kemudian ini pakai hignya. Ini apa? Tweeter, ini tweeter. Kemudian ini middle. Middlenya ini. Jadi kita ini power legend buat subwoofer yang dulu saya handle, sekarang pakai middle. Subwoofernya sudah pakai yang ini. Oke. Untuk mixer masih seperti yang lalu. Ini mixer asli favorit 4. Aksesorisnya ini DBX seperti biasa, seperti yang lalu masih sama dengan equalizer. Ini juga mic wireless. Oh, ada 4 ampli ya, saya lupa, maaf. Ada 4 ampli, ini ampli toa ini. Kalau yang ini ampli toa, ampli di masjid. Ini ampli masjid, ampli toa. Jadi ketua masjid tadi suruh minta disambungkan ke toa. Jadi saya sambungkan ini, pakai powernya sendiri. Ini kalau pakai power yang ini, otomatis toanya hancur, enggak mampu. Amunisi belakang, ya seperti biasalah, sound ombro ya seperti ini. Bagaimana lagi untuk amunisi belakang? Amunisi belakang itu kabel ruwet, pokoknya panggah kabel ruwet. Nah, kita lagi intip. Nah, ini mic 2 ini buat kendang nanti. Nanti ada draw juga, ada undangan dari ada gusnya yang kesini, gus dari pesantren, pondok pesantren. Jadi gusnya request minta kendang, sudah disediakan untuk kendangnya. Kita ke depan untuk melihat amunisi yang di depan. Saya hanya bawa 2 subwoofer aja. 2 subwoofer. Ini 18 in. Yang sana juga 18 in. Jadi yang sana nanti kita review juga. Ini yang 18 in.
Midland plus Twitter. Jadi ini untuk ruangan, ruangan di daerah sini. Daerah dalam, teras, pokoknya menghadap ke sini. Ini buat handle yang ini. Sebenarnya ini buat outdoor ya. Ini buat outdoor sebenarnya. Lantaran saya nggak mau bawa banyak, jadi ini saya buat indoor tapi suara outdoor ini. Jadi seperti itu. Speaker seperti biasa yang lalu. Masih setia dengan yang lalu. Kita jalan lagi ke depan. Ini buangan. Buangannya hanya pakai satu sub, satu bob middle. Oke, wani sen. Nah, sini pakai bob planar juga ya. Sini pakai bob planar. Speakernya sama. Loh, speakernya kalau enggak ada yang paham, yang tahu, pengen tahu iki loh speakernya. Aku pakai speaker ini. 18 in. Seperti yang di dalam situ ya, sama. Ini middle plus Twitter. Jadi ini untuk outdoor. Itu juga sebenarnya outdoor. Lantaran itu, lantaran saya taruh di dalam ya buat indoor aja. Tapi suara tetap gitu, suara tetap outdoor. Jadi sangat keras, bukan spek indoor lagi, spek outdoor tapi taruh di dalam. Ini hanya satu sub ya, hanya bawa dua sub loh, saya enggak bawa banyak. Dua sub. Double. Jadi nanti kalau ada waktu kita akan cek sound sedikit untuk melengkapi apa ya, melengkapi video lah dan cek suara power baru. Kalau suara sih seperti yang ya seperti yang lalu-lalu lah, cuma ini sedikit bagusan lagi karena udah ada power lagi. Review belakangnya dulu. Iya, amunisi belakang sudah pakai spikon. Ini juga pakai spikon. Wah, sampai retak iki arep gara-gara buat guling anak-anak itu kemarin. Jadi sampai guling sampai retak ini. Nanti kita benak nih lagi. Kita atur benakan lagi. Jadi ini sendiri-sendiri kita main 3W. Kita main 3W submit hik. Mau pakai lo asarasen, mau bawa salon lagi gak males, jadi kita pakai hik saja dan mid subnya. Oke, seperti itu aja. Nanti kita akan lanjutkan Jackson untuk melengkapi video ini. Sekian, terima kasih, lanjutkan di video berikutnya. Oke lor, kembali lagi di video sambungan yang tadi. Episode selanjutnya kita kali ini akan cek sound. Jadi musik sudah siap. Oke, musik sudah siap. Di sini tinggal play, tinggal struk ini toh ya, tinggal struk ini. Oke, di struk nanti sudah bunyi. Di sini udah flat, mixer flat, di sini juga flat. Speaker standby. Oke. Kita akan langsung gas. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelengkapan hari ini kita lengkapi dengan check sound. Digital.
Jadi kita sudah lengkapi video hari ini. Kita sudah gas untuk Jackson. Jadi hanya 2 sub dan 2 box middle kita sudah wani nekat pokoknya. Jadi outdoornya sana sini juga outdoor, tapi ini hanya di dalam ruangan. Oke, sekian, terima kasih. Seperti itu aja video singkat hari ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya di channel Trate Audio. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.